Inilah rekaman aksi detik-detik pencurian di toko penjual handphone di Jalan Tumenggung, Surapati, Kelurahan Melayu, Kabupaten Barito Utara. Pelaku tanpa mengenakan pakaian masuk ke dalam toko mengambil 6 buah handphone dari dalam etalase. Namun ia tak sadar jika aksi kejahatannya terekam oleh kamera CCTV yang berada di dalam toko. Setelah hampir 2 bulan buron, tim buser Satreskrim Selasa sore berhasil menangkap pelaku MGR 21 tahun di sebuah lapangan sepak bola Desa Lemo 2, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Kita berhasil menangkap pelakunya, namanya Rijal, orang Lemo. Nah, pada saat kita tangkap dia lagi main bola dia. Apa benar anggota waktu itu menakar penyamaran jadi pemain? Ya, jadi untuk ini dia, untuk bisa menangkap dia ya, anggota juga ikut ikut main bola juga. Biar target kita nggak lari ya, kita ikut main bola. Ya, setelah 10 menit baru kita penangkapan. Kepada polisi, pelaku mengaku hasil curiannya dijual dan digadaikan ke orang lain untuk membeli narkoba. Berapa kali nyuri? Udah berapa kali nyuri? Sekali. Sekali? Di HP. Itu uangnya mau dibuat apa uangnya? Hasilnya? Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 5 buah handphone sebagai barang bukti. Maman FR, Batara TV mengabarkan.